Miti kabar sing pisanan sedulur, 38.000 warga Kota Semarang untuk bantuan pangan non-tunai BPNT saka pemerintah pusat. Penyaluran bantuan pangan non-tunai saka pemerintah pusat iki diantarane dilakukan ning kantor pos kantor wilayah regional Papat Jawa Tengah ning Dalan Sisi Mangaraja Semarang. Penyaluran bantuan wis dimulai wiwit tanggal 20 Februari lan ditargetno saka seminggu mengarep bakal rampung. Wali Kota Semarang sing ninjau lokasi penyaluran bantuan karo kabeh keluarga penerima manfaat dilasno, kanggo ning Kota Semarang jumlah total penerima BPNT yaiku 38.342 keluarga. Awake ngarepno duit sing diterima wargane iso digunakno sesuai peruntukane, yaiku kanggo menuhi kebutuhan pokok. Tapi totalnya nanti Semarang KPM-nya ada 38.342. Nah, 38.342 masyarakat Semarang yang menerima KPM. Baru sebagian, baru sekitar 19.000. Menurut saya edukasi terhadap KPM atau keluarga penerima manfaat, bahwa bantuan dari Pak Presiden yang per bulan 200.000, yang ini akan diterima di bulan Maret, berarti 600.000 ya Pak? Iya. 3 bulan itu harus dipergunakan untuk hal-hal yang memang manfaat, terutama untuk bisa membuat keluarga itu menjadi lebih sehat, lebih sejahtera. Sautara iku Eksekutif Vice President PT Pos Regional Jateng DIY, Ronald Siahaan Mastino, kabeh bantuan kanggo Kutha Semarang bakal rampung saka sasi Februari iki. Pembagian dhewe dilakukan karo loro cara, yaitu lewat komunitas lan door-to-door. Kanggo tahap awal Kutha Semarang sing datane wis diterima saka Kementerian Sosial, ono sekitar 19.000 KPM, sisane bakal nyusul. Jadi kita ada dua metode, satu door-to-door kita antar langsung, kemudian komunitas mikro. Nah, 38.000 KPM tadi terselesaikan sampai kapan, Pak? Kalau kita kan diberikan waktu kan 14 hari ya. Kita diberikan 14 dari tanggal hari. 20 ya? Iya, dari tanggal 20. Sebenarnya kalau dari Kementerian Sosial kita diberi waktu 1 bulan. Tetapi dari internal kami, dari direksi kami meminta dibayarkan secepatnya karena warga kan sudah sangat menunggu ya. Jadi kami targetkan 10 hari semuanya harus tersalurkan. Bantuan pangan non-tunai dhewe bakal diweni sasuwene setahun ning di penyebarane dilakukan karo Kementerian Sosial. Penerimane yaiku keluarga ora mampu utawa miskin sing ora penerima bantuan PKH utawa BLT. Heri Riana, Simpang 5 TV.